Okay, assalamualaikum, bersama aku lagi Syah. Okay, video kali ini aku akan buat satu challenge, yaitu kasih hidup api. Okay, sekarang aku dalam hutan. Okay, challenge dia aku akan kasih hidup api menggunakan 3 batang macis saja. Okay, ini macis kayu ah. Macis kayu. So aku akan kasih hidup api menggunakan 3 batang saja. Siapa yang mengangkap tu, kamu confirm tahu. Hari ini aku akan try kasih hidup api menggunakan 3 batang macis. Come on. Okay guys, benda yang paling penting yang perlu ada untuk kasih hidup api, first kamu kena cari kayu api. So kita akan cari kayu api dulu. Tapi untuk cari kayu api kamu mesti ada pisau. Okay, ini pisau aku. Tinggal sikit pisau. Hati-hati ya, bahaya. Okay, ini pisau yang aku guna selalu dalam aktiviti mengangkap and so on. Okay, first kita akan cari tempat yang sesuai untuk pasang api. Berasa itu satu tempat, jumpa tempat yang sesuai. Nyamuk pun boleh-boleh juga nih. Okay, kita akan buat base di sini. Sambil-sambil itu kita kumpul kayu api dulu lah. Dia untuk kasih hidup kayu api ini, kamu perlu cari kayu yang betul-betul kering. Okay, yang ini kayu dia nampak kering tapi dia basah. Kalau aku squeeze dia akan keluar air tuh. So kayu gini memang susah lah kita mau guna. Dia yang macam macam ni. Nah, ini okey. Tapi dia masih juga basah pasal kemarin dulu kah hujan lebat. Tapi kita masih boleh guna ni untuk base. So taruh di sini. Daun-daun kering pun boleh. Kumpul ya. Untuk fire start, jadi fire starter ya. Daun sawit yang sudah kering. Paling bagus kita gunakan kayu yang sudah memang ada di bawah, yang sudah lama macam ni. Macam ni. Okay, yang memang completely kering. Kumpul. Ada feeling macam mana? Apa? Yes. Hanya yang kayu memang sudah kering sedia. Macam ni. Kulit-kulit kayu ni. Ini pun okay juga. Untuk fire starter. Macam ni okay. Dia ringan. Nak cari kayu. But still, kita masih boleh guna ni. Patah dah. Oh, semut guys. Okay. Cukup sudah. Fire starter ada. Kayu-kayu yang nipis ada. Yang sedang-sedang pun ada. Dan last kali yang besar-besar. Kita kasih bersih dulu. Kasih bersih dulu sini. Ya tu api dia tidak merebak. Ini base dia. Lalu macam ni. Kasih dia serabut-serabut dulu. Si buka-buka dia punya anu tu. Cita jadi macam supaya dia lagi senang terbakar. Jadi dia macam kapas lah lebih kurang. Dan kering dan kelapa sawit. Daun kelapa sawit standby juga paling bagus. Kasih bela lagi dah. Supaya bila starting api itu marak, dia dapat bertahan lama sikit untuk bakar kayu-kayu yang lebih besar. Ya gitu dong. Okay. First try guys. Bismillah. Aku pun lama sudah nabuat nih. Kasih hidup api. Oke, first try. Oke. Okay.
Nampaknya tidak berjaya, guys. Trail yang pertama, dia cem basah-basah, ini mau marak. So kita try guna daun lagi. Untuk daun ini pula, supaya marak, si hancur-hancur lah. Tidak begitu. Hancur-hancur. Ini abuk kayu terus di bawah lah. Oke. Second try. Bismillah. Standby ya kayu-kayu ni. Kayu pula daun. Daun yang dia memarah, guys. Oke. Tap. Percobaan ketiga, guys. Kalau ini pun gagal, Oh.